qala musannif rahimahullah, seterusnya kami juga meriwayatkan banyak hadis tentang kelebihan membaca satu surah penuh dalam sehari semalam. Di antaranya, ini antara surah-surah yang digalakkan kita baca sampai habis sehari semalam, antaranya surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dan surah Ad-Dukhan. Ini pun kalau tuan-tuan rajin amalkan, pagi baca surah Yasin, malam lepas Isyak baca surah Al-Mulk, lepas Asar baca surah Al-Waqi'ah. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, ini semua dah lebih daripada 50 ayat dah ni. Ambil surah Al-Mulk pun sudah berapa ayat? Al-Mulk sudah 30 ayat ya. Yasin, Yasin 86 ayat kan. Tuan-tuan baca Yasin 86 ayat dah, banyak dah. Jadi kita ni paling tidak pun amalkan surah-surah tertentu yang memang kita digalakkan membacanya. Dia kata Imam Nawawi banyak hadisnya, galakkan, anjuran supaya kita ni amalkan surah-surah ini, dibaca sampai habis dalam sehari. Baca sampai habis tu, pagi ke ambil masanya. Antaranya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man qara'a Yasin fi yawmin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Sesiapa yang membaca surah Yasin dalam sehari semalam, sama ada dia baca pagi hari ataupun bila-bila lah, sehari semalam tu diambil satu hari, satu masa baca Yasin, ibtigha'a wajhillah, dengan niat nak mengharapkan wajah Allah, redha Allah Ta'ala, ghufira lahu, maka dia akan mendapat keampunan, dia akan diampuni. Saya ingat yang masih lagi mengamalkan baca surah Yasin lepas subuh ni, masjid Kampung Bau. Daripada zaman dulu-dulu lagi, sampai hari ni masih diamalkan. Orang duk sebutlah bida'ah ke itu ini, dak, dia orang baca juga. Kita yang duk kata bida'ah, bida'ah langsung tak baca tu. Allah, berdo'ah sungguh kita. Padahal Nabi kata siapa-siapa baca surah Waqi'ah, surah tu Yasin ini, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa, jadi pelindung dia. Ini antara dipanggil ayat-ayat pelindung-pelindung. Atau orang dulu-dulu rajin beramal, orang sekarang ni bukan rajin beramal, rajin komplain aja. Maka kurang amal, makin kurang amal lagi ni. Bila dah makin kurang amalan, banyaklah gangguan-gangguan yang berlaku. Padahal Yasin ini menjadi pelindung kita kalau baca hari-hari ini. Itu yang pertama sekali. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man qara'a surat ad-dukhani fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Sesiapa yang membaca surah ad-dukhan pada malam hari, dia bangun di pagi hari dengan telah diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqah. Sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, nescaya tidak akan ditimpa kemiskinan. Ini antara surah-surah yang digalakkan kita membacanya. Apa dia tuan-tuan? Yasin, apa lagi? Ad-Dukhan, lagi Al-Waqi'ah. Jadi pelajar-pelajar kita memang tiap pagi kita dah latih mereka baca Yasin, ada hari baca Ad-Dukhan, ada hari kita baca surah Al-Hasyr, ada hari kita baca surah-surah ini supaya dapat jadi amalan kebiasaan. Nak mengelakkan faqah. Faqah ni orang panggil jangan jadi papa kedana miskin. Bacalah suratul waqi'ah. Baik, ini surah-surah yang dianjurkan kita baca.